hari ini tim gabungan Ditres Narkoba Polda Metro Jaya bersama Polresta Depok berhasil mengungkap tindak pidana narkoba jenis sabu. Bermula dari informasi yang telah diberikan oleh kepolisian Taiwan, di mana sebelumnya kami juga berhasil menangkap beberapa tersangka Taiwan, dan kami kembangkan informasi ini. Tim telah bekerja selama kurang lebih 1 bulan lebih, di mana mereka berpindah-pindah dari Jakarta, kemudian Serang. Kemudian pada hari ini, tim berhasil menangkap 3 orang tersangka warga negara Taiwan, dan 1 orang melawan sehingga kami berikan tindakan tegas. Lalu barang bukti yang berhasil kami sita jenis sabu seberat 1 ton, dan ada 3 kendaraan yang dipakai oleh tersangka kami sita.